Pemilihan Budi Ari menjadi Menko Minfo dari non-parpol, bukan dari Partai Nasdem atau lainnya, karena pemerintah saat ini membutuhkan kerja cepat. Presiden Joko Widodo melantik Menteri dan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika di Istana Negara Senin pagi. Pemilihan Budi Ari menjadi Menko Minfo yang dari non-parpol, bukan dari Partai Nasdem atau lainnya, karena saat ini pemerintah membutuhkan tujuan akhir, yaitu agar bekerja cepat. Ada pertimbangan kenapa tokoh non-parpol ditunjuk untuk Kominfo? Semuanya dalam tujuan akhir agar segera bekerja cepat. Agar ini selesai dengan kecepatan.